Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 5 Juni 2024. Ini kondisi Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Sampai dengan subuh ini kondisi lampu masih padam akibat gangguan listrik PLN di wilayah Sumatera bagian selatan dan tengah. Nah, ini kondisi Jalan Raden Intan. Lampu masih mati. Hanya menggunakan genset di tempat-tempat tertentu seperti penginapan atau hotel. Penginapan di sekitar Jalan Raden Intan mendadak menjadi penuh karena warga Kota Bandar Lampung mengungsi ke hotel-hotel karena kondisi di perumahan atau di rumahnya masih belum menyala lampunya. Semalam sempat hidup lampu, tapi mati lagi sesudah Isya. Jadi warga sebagian mengungsi ke hotel seperti kami, sehubungan dengan kebutuhan listrik untuk mencharge HP dan kebutuhan air yang habis di tower. Subuh ini kami ke masjid, tapi listrik di masjid mati.